tersangka Wawon ini itu berperan sebagai Aki Banyu. Selain atas nama Wawon yang berperan untuk mengantarkan korban kemudian dieksekusi, ternyata yang bersangkutan ini adalah berperan sebagai Aki Banyu. Ini adalah figur fiktif. Nah, Aki Banyu ini yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban ini. Dan ternyata rekan-rekan sekalian, dalam perkembangan pemeriksaan kami, ternyata modus ataupun cara untuk membunuh korban ini berkembang lagi. Sebagai contoh, ada yang dicekik, diracun. Kemudian juga untuk meraih kesuksesan, maka harus menyeberang laut. Tapi salah satu saksi ini ada yang menyampaikan, pada saat itu saya disuruh ke pinggir pagar kapal, saya curiga akan didorong ke laut. Nah, ini ternyata setelah kita konfirmasi kepada tersangka, benar. Saya tanya dengan tersangka, benar saya memerintahkan agar apabila ingin sukses, maka harus nyemplung ke laut. Nah, ini menjadi tanda tanya, kok ini kok nurut saja gitu ya. Termasuk yang kami dalami saat ini, ternyata yang ada di Bali itu yang terjun ke laut bukan hanya Siti, tetapi juga Noneng. Jadi dua orang. Dan ini hasil konfirmasi kami dengan Polres Karangasem di sana. Kita terima laporannya, ternyata yang masuk dua. Dan ini yang kami dalami. Ya. Namun ini rekan-rekan masih berkembang ya, karena kita harus padukan persesuaian dengan berbagai alat bukti. Kalau menurut keterangan tersangka, saya yang nyuruh apabila ingin meraih sukses maka silakan nyemplung laut. Itu dari Aki Banyu. Dan pada saat kami tangkap, HP yang atas nama Aki Banyu ini ada dipegang oleh Wawon. Jadi di tokoh yang dianggap ditokohkan sebagai yang paling sakral, yang susah ditemui. Padahal itu ya Wawon. Bahkan tersangka Dullah maupun Dede, setelah sekian tahun baru tahu Aki Banyu itu adalah Wawon, ya baru setelah ditangkap. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok bisa terperdaya ya, Dullah maupun si Dede? Karena suaranya itu memang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ternyata memang si Wawon ini, selain pekerjaan yang lain, profesinya adalah dalang. Jadi suaranya bisa berubah-berubah. Sudah kita praktekkan pada saat pemeriksaan kemarin.